Chicken pox day 4. Semua keadaannya udah membaik. Terus juga udah gak terlalu gatel, udah gak terlalu sakit. Keadaan bentol-bentol atau bintil-bintil itu udah mulai pada melepuh ya, udah mulai pada hitam. Tapi masih ada sih yang kayaknya masih mateng gitu, masih ada. Ini kalau gak pakai filter juga sangat-sangat geli ya yang ada di muka. Asik banget deh. Aku dapat surat dari dokter untuk bisa istirahat 3 hari. Tapi besok aku juga udah pengen masuk. Ternyata bos juga bilang bahwa udah jangan masuk dulu, soalnya takut ngelarin yang lain. Asik, dapat tambahan 1 hari walaupun besok kayaknya udah mulai bakal diajak meeting online. Jadi tuh minggu-minggu lalu ceritanya aku tuh hektik banget di kantor dan mulai mikirin apa mendingan sakit aja ya, bilang sakit gitu ya, atau ngambil asuransi, opnam gitu kan, jadi bisa off dari kerjaan sementara. Nggak usah lama-lama, permintaannya nyampe ke universe, nyampe ke Tuhan, lalu langsung dikabulin gitu aja dapet sakit yang harus bener-bener kayak bed rest, bahkan isolasi, dan bahkan dapet tambahan 1 hari lagi karena masih takut nularin. Kayaknya nanti hari Jumat juga bakalan masih disuruh di rumah sih kayaknya ya. Gitulah ceritanya. So, di sini meaningnya apa ya? Hati-hati dengan apa yang kamu minta. Tapi kalau kamu mintanya itu kadang cuma mikir doang, kadang itu juga bisa nyampe. Jadi sebenarnya apa yang kita minta itu, kalau kita nyampeinnya, mungkin masuk ke alam bawah sadarnya kita, bahwa kita, aduh, aku pengen sakit aja deh. Itu kadang-kadang malah bisa terjadi loh. Nah, gimana caranya supaya kita minta apa yang benar-benar kita mau bisa nyampe ke atas dan dikabulin. Artinya jangan yang negatif-negatif kayak gini ya.